Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan, di sini sudah pastinya ada penjualan, ada penghasilan. Lain seperti untuk cara yang akan saya berikan ke teman-teman semua. Jadi di sini berbeda halnya seperti marketing, multi level marketing atau binary option ya. Jadi di sini kita tidak perlu menjual barang ataupun menawarkan produk tertentu untuk mendapatkan penghasilan. Berbeda untuk cara kerjanya, di sini sangat mudah sekali. Kalian hanya perlu membagikan atau meng-share tugas yang akan saya berikan untuk tutorial selanjutnya. Jadi di sini kalian hanya perlu melakukan step share ke grup WhatsApp maupun Facebook ataupun Instagram ya. Jadi di sini saya mendapatkan 40.000 untuk sehari ya, dan itu belum maksimal sekali karena saya pun masih banyak beberapa hal yang mungkin saya harus kerjakan sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin alternatif buat teman-teman yang memang suka sekali mencari penghasilan tambahan melalui situs internet. Jadi situs ini sebenarnya sudah berdiri pada tahun 2016 yang lalu ya, dan sudah pasti ini situs yang sangat terpercaya, asli real dari lokal Indonesia dibuatnya, dan ini sudah banyak sekali member yang mendapatkan penghasilan yang tidak sedikit juga dari situs ini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan satu hari 40-100 ribu, silakan teman-teman bisa simak video ini dan perhatikan apa yang saya jelaskan untuk beberapa step supaya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal. Oke, kita langsung masuk ke dalam tutorialnya. Yep, seperti yang sudah saya singgung di awal video, ada penjualan, ada penghasilan. Di sini kita akan menjual dengan cara meng-share ke WhatsApp, Instagram, atau Facebook, sosial media lainnya yang teman-teman gunakan ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam stepnya. Di sini saya menggunakan situs internet Savelingku ya. Ya, kita masuk terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa perhatikan pelan-pelan saja ya. Oke, untuk withdraw-nya di sini banyak sekali. Salah satunya bisa menggunakan rekening bank, Kopai, OVO, kemudian Dana ya. Kemudian SIGIN, di sini saya sudah mendaftarnya dan sudah menggunakan kurang lebihnya satu hari lebih ya, teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat untuk penghasilan saya sehari 3 dolar ya. 3,506 ya. Jadi di sini kurang lebihnya balance-nya 41.183 rupiah. Nah, jadi di sini saya hanya melakukan share-share saja. Caranya seperti ini. Buat teman-teman yang ingin mendaftarnya, silahkan bisa klik saja melalui link di bawah deskripsi channel saya. Dan di situ setelah teman-teman mendaftar melalui link di bawah deskripsi, akan mendapatkan bonus sebesar 10% atau 1 dolar saat pertama mendaftarnya ya. Jadi syaratnya teman-teman harus share terlebih dahulu untuk link yang sudah teman-teman buat. Caranya seperti ini. Ya, kita lihat ke optionnya di sini, ke setting pengaturan payment ya, supaya teman-teman bisa melihat. Oke, di sini saya untuk primer payment method, di sini withdrawal method Kopai Indonesia account, di sini saya menggunakan nomor ponsel yang sudah saya upgrade di akun Kopai ya. Jadi saya sering sekali, mungkin teman-teman jika sudah pernah mengunjungi untuk beberapa tutorial tentang Kopai di channel ini, saya sudah menarik beberapa kali atau kesekian kali penghasilan melalui Kopai ya, dan itu memang jumlah yang tidak sedikit yang saya tarik. Lumayan lah ya buat tambahan sehari-hari ya teman-teman. Nah, selain itu kalian bisa menggunakan Bank Transfer Indonesia. Di sini sangat terpercaya sekali, sudah mensupport untuk rekening bank ya. Jadi ini sangat jarang sekali untuk digunakan situs maupun aplikasi yang menggunakan withdraw menggunakan rekening bank lokal langsung. Di sini kalian bisa menukarkan dengan pulsa juga. Oke, operator, select operatornya. Ya, jadi di sini banyak sekali untuk operator yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian di bawah ada OVO, Kopai, dan Dana ya. Silakan nanti teman-teman bisa gunakan saja seperti yang ingin teman-teman mau. Oke, jadi ini untuk penarikan minimalnya. Kita klik request withdraw. Di sini kita bisa pilih salah satu jumlah ya. Teman-teman bisa melihat ya. Di sini penarikan minimal hanya 3 dolar. 3,7857. Jadi 3,7 dolar ya. Ini kisaran dengan pertukaran harga 50.000 rupiah, dan itu langsung masuk ke rekening Kopai atau OVO dan transfer bank dengan tempo jarak 3 hari kerja ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat juga payment will be processed no later than 3-7 day after requesting withdraw. Jadi di sini kurang lebihnya kesimpulannya untuk payment penghasilan yang diproses di sini itu kurang lebihnya 3-7 hari kerja. Dia terhitung dari libur ya, Saturday and Sunday.
Sabtu Minggu tidak terhitung. Jadi jika teman-teman menarik penghasilan di hari Jumat, nanti akan terhitungnya Jumat, Senin, Selasa ya. Jadi 5 hari ya teman-teman ya. Ya, jadi cara kerjanya seperti ini. Oke. Silakan teman-teman bisa salin saja link di Instagram misalnya seperti ini. Buat teman-teman yang memang suka atau sering beraktivitas menggunakan Instagram, silakan bisa gunakan Instagram saja. Jika teman-teman senang sekali menggunakan Facebook ataupun WhatsApp, silakan digunakan. Caranya seperti ini. Kita salin terlebih dahulu linknya ya teman-teman ya. Di sini saya akan mengambil link seperti biasa, salin tautan sama di Facebook ya. Salin tautan saja. Klik salin tautan. Oke, di sini kita akan melihat untuk linknya ya. Kita masuk ke save linkku. Oke, kemudian di sini silakan teman-teman bisa klik saja ya teman-teman ya. Klik saja, tekan seperti ini. Kemudian klik tempel, dan di sini sudah masuk. Klik tanda ini ya teman-teman, tanda pesawat di sini. Oke, tunggu. Nah, jadi di sini silakan teman-teman salin dan share saja melalui WhatsApp, Facebook maupun sosial media yang lain. Dan jika teman-teman kalian mengklik link yang sudah kalian buat di sini, otomatis penghasilan akan bertambah seperti ini ya teman-teman. Dan mengapa bisa menghasilkan uang dengan cara hanya seperti ini saja ya? Jadi di sini untuk link yang ada di dalam ini adalah penyedia dari ads ya. Jadi iklan itu sudah, atau mereka yang endorse memproposisikan iklan menggunakan save linkku. Jadi ketika si pengunjung mengklik link itu, nanti akan terlihat iklan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya akan diarahkan ke halaman situs resminya. Nah, jadi selanjutnya kalian akan mendapatkan bonus sesuai kesepakatan, dan di sini saya sudah mendapatkan Rp40.000 ya teman-teman ya. Untuk mendaftarnya sangat mudah, jadi seperti ini saja untuk pendaftarannya. Oke, teman-teman bisa melihat di sini sangat mudah ya. Jadi hanya mengisikan untuk office name, last name. Oke, tunggu. Oke, kita ke dashboard saja. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Yap, di sini teman-teman ya. Seek up, office name, last name, nama depan, nama belakang, username. Kalau username ini bebas ya. Kemudian alamat email, password, re-enter password, kemudian pilih negara, Indonesia tentunya ya. Kemudian checklist ini saja, saya bukan robot. Kemudian klik submit, dan jangan lupa verifikasi alamat emailnya ya. Oke, saya bukan robot, kemudian klik submit. Kemudian teman-teman masuk saja ke alamat email, kemudian verifikasi untuk alamat email yang sudah teman-teman gunakan di akun Savelingku. Nah, jadi untuk alternatifnya, dulu saya sering sekali menggunakan situs ini ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih pada tahun 2018 yang lalu, saya mempraktekkan sendiri dan menghasilkan kurang lebihnya 2,4 juta. Namun dengan kendala server atau laptop saya ini sedikit tidak bisa digunakan ya. Jadi di sini teman-teman pun bisa melihat ya, jumlah yang sudah saya dapatkan itu hingga 40.000 dalam waktu yang sangat singkat sekali, satu hari lebih sedikit ya. Dan ini memang jumlah yang lumayan sih menurut saya ya, lumayan buat beli pulsa ataupun beli kopi ya teman-teman ya. Yap, jadi di sini untuk balance-nya sudah 41.000, dan untuk penarikan minimumnya di sini hanya $3.7. Namun jika teman-teman ingin menyimpannya terlebih dahulu dan menunggu hingga 7 atau $35, itu lebih baik karena sekali penarikan hingga Rp500.000 ya teman-teman ya. Oke, nah jadi teman-teman bisa melihat sendiri ini real ya teman-teman ya, karena di sini kalian bisa melihat. Oke, di bawah ya. Yap, copy rig 2016 save linkku. Nah, jadi di sini sudah terbuat atau rilis di tepatnya tahun 2016. Dan buat teman yang belum mengetahui, situs ini sering sekali digunakan oleh blogger-blogger profesional yang lain ya. Dan itu teman saja buat teman-teman, jika ingin menggunakan silahkan bisa klik saja link di dalam deskripsi channel saya untuk mendapatkan bonus dari referral atau dolar yang teman-teman dapatkan supaya lebih cepat. Yap, jadi kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.